Terus terus Glenn kata menjelaskan lawan petugas ya di bawah tadi. Enggak, langsung dibawa itu dia. Tadi sempat kabur kenapa? Untuk orang terlalu jauh. Kenapa jadi sempat kabur, Bu? Kenapa, Pai? Tadi tuh sempat ada bawa masker juga lah, Bella, waktu di sana. Ya iya lah, bawa masker, masker di situ. Dia memang sering kah makan di situ, Bu? Maksudnya nongkrong, Mbak? Nongkrong di sana? Rancak, 25 tahunan ada dah. Kalau pas dibawa ke sini sudah sering kah? Nah, udah tahu, lihat di datanya Jigin. Berarti rancak nih, mun ada datanya lah. Nama pen siapa nama samaran nih? Kalau ada nama samaran, nama lengkap? Lihat hari ini, Bang. Lihat hari ini untuk Satpol PP Kota Banjarmasin, untuk malam ini kita melaksanakan lihat ketat. Yang terjaring hari ini ada 11 orang. Di antaranya Anjal 2 orang, sisanya WTS. Terus ini dikemanakan mereka ini? Untuk sementara ditaruh di rumah singgah. Jadi tindak lanjutnya semuanya di rumah singgah. Tadi sempat ada perlawanan? Sempat ada yang kabur? Kalau yang kabur itu rumah sudah. Biasanya PSK itu takut kalau melihat satpol yang mengejarnya. Bang, harapannya Bang sebagai satpol kan ini hanya untuk menindak menjaring, sementara sudah diserahkan ke rumah singgah. Harapannya apa? Ini mereka dibina untuk tidak lagi atau bagaimana, Bang? Yang jelas mereka semuanya harus dibina untuk tidak melakukan lagi. Tapi beberapa ada yang memang sudah sering Bang ketangkap atau terjaring. Kalau yang ada-ada ini semuanya terjaring, beberapa kali terjaring. Pemain lama lah. Bang, lokasi-lokasi yang mereka dapati tadi itu memang jadi incaran Pol PP kah atau memang gimana, Pak? Ya kemarin itu kan ada informasi dari masyarakat juga bahwa seputaran Masjid Nur itu dimampir sampai Dewan itu tempat semuanya mangkal itu untuk ETS-nya. Wah. Jadi memang sudah diincar dulu ya, Bang? Memang sudah ada informasi dari